Assalamualaikum, Abang. Tahniah. Selamat pengantin baru. Ida tahu Ida tak boleh halang Abang. Tapi cara Abang nikah senyap-senyap buat Ida rasa terhingga sangat. Terima kasih sebab rendahkan maruah Ida pada isteri kedua Abang. Mungkin Ida dah tak ada tempat di hati Abang. You tak nak ke rapatkan hubungan mentua dengan menantu? Sekarang bukan masa sesuai untuk jumpa ibu. Kenapa? You takut? Ibu you tu kalau marah sekejap je. Lagipun, you kan satu-satunya anak kesayangan dia. Bila I dah rapat dengan ibu you, dia akan lebih percaya you, dia akan lebih sayang you. Dan I akan cerita yang baik-baik je pasal you. You jangan nak buruk-burukkan Ida dengan dia. Hey, you lagi nak bela perempuan tu? You nak malukan ibu dah ni? Jawab deh, jawab. Kenapa you buat macam ni? Ha? You tahu kan ibu benci dengan lelaki yang curang. Ya Allah, rasa hilang maruah ibu bila Ida bagi gambar nikah you dengan perempuan tu. Ibu, ibu, Dani mengaku Dani buat salah. Memang you buat salah. You tak boleh kahwin dengan perempuan tu. Ibu, Dani dah kahwin dengan dia.